السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم، آمين رب العالمين. اللهم نسألك خير هذا الليل وخير ما فيه وخير بعده، ونعوذ بك من شر هذا الليل وشر ما فيه وشر بعده، واصرف عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء، أمين يا رب العالمين. بابا ابو سدرا اخوان اخوات الله، masih semangat enggak nih yang capek siapa gitu ya. Alhamdulillah seharian kita daurah akidah Ahlussunnah. Nah, sekarang alhamdulillah masih sempat ya, setiap kali ke sini kita alhamdulillah masih sempat ke sini. Temanya apa, Pak? Hadis Nisfu Sya'ban. Udah lewat bukan? Apalagi Ramadan. Oh, tarawih ya. Oke, Nisfu Sya'ban, hadis Nisfu Sya'ban diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Innallaha yattali'u alal ard. Sesungguhnya Allah yattali', yattali' itu menilik. Apa arti menilik? Memandang. Ya, Allah memandang ke bumi. Lalu dikatakan fayaghfir li jami' ibadihi. Lalu Allah mengampunkan semua hambanya illa snatain, kecuali dua. Siapa yang dua yang tidak dapat ampunan itu? Yang pertama li musyrikin, bagi orang yang musyrik. Syirik terbagi dua, ada syirik yang jali menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Nah, kata syirik, mohon hati-hati, banyak yang bukan syirik kita anggap syirik, tapi dia termasuk mitos itu belum tentu syirik, dia cuma bid'ah aja. Contohnya ada mitos, kalau mau bulan Ramadan mandi pakai daun atau bunga gitu ya, itu bukan masuk syirik, dia masuk ke uruf tradisi. Jika ada kebatilan di dalam pelaksanaannya, yang batil itu pelaksanaannya, bukan mandinya. Contohnya mandinya campur baur laki perempuan ya, atau ada niat-niat tertentu yang tidak benar. Nah, itu baru itu yang salah, tapi tidak disebut syirik ya. Contoh apa lagi? Ziarah kubur sebelum Ramadan itu tidak masuk syirik, itu termasuk ke bab yang diperdebatkan. Karena Nabi, kalau Nabi berziarah itu hampir setiap mampir di rumah Aisyah. Nabi setiap pekan pasti nginap di rumah Aisyah, berarti Nabi berziarahnya setiap pekan. Dan Nabi SAW berziarahnya bukan siang hari tapi malam hari. Lebih menakutkan ya. Kita takut sama hantu, Nabi tidak pernah mengajarkan takut. Yang kita takuti itu orang hidup, bukan orang mati. Ini orang udah mati kok takut. Makanya banyak iblis, banyak setan di situ, kita ditakut-takutin. Jadi si kubur enggak pernah ada masalah. Aisyah bertahun-tahun tinggal di rumahnya dan di sampingnya ada kubur Nabi. Sampai kemudian Umar minta izin kepada Aisyah. Wahai Aisyah istri Nabi, tolong izinkan aku dikubur di samping Abu Bakar dan Nabi. Samping Nabi, Abu Bakar lalu di beliau. Aisyah berpikir, ini seharusnya kan bagianku. Tapi Aisyah juga tahu bahwa jasanya Umar sangat besar dalam Islam, maka beliau lepas. Semenjak saat itulah Aisyah meninggalkan kamar itu. Kenapa? Udah enggak semahram sama yang dikubur. Oh, ternyata muamalah dengan kubur begitu juga, Pak. Maka bagi perempuan yang mau ziarah kubur, jangan buka aurat. Kalau enggak usah. Ummu Atiyah mengatakan, nahana ya, nuhina an ziaratil kubur, hadis sahih Bukhari. Kami dilarang ziarah kubur, walam yu'zam alaina, tapi tidak ditekankan.
tidak terlalu dikeraskan, maksudnya makruh. Ini menghapus hadis yang riwayat Imam Tirmizi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwaratil kubur. Rasulullah melaknat peziarah-peziarah perempuan ke kubur. Hadis itu sudah enggak berlaku. Yang berlaku hadis Ummu Athiyyah. Hadis Sahih Bukhari. Imam Tirmizi itu muridnya Imam Bukhari. Jika seandainya mau dipakai juga, maka maksudnya adalah perempuan-perempuan yang cengeng atau yang buka aurat ke masjid, ke kubur, ya, maka itu tidak boleh. Jadi banyak hal-hal yang dia itu perdebatan fikih, tidak masuk perdebatan akidah, ya. Contoh lagi, bakar kemenyan. Bakar kemenyan di zaman Nabi ada parfum enggak? Semprot-semprot, sut-sut-sut, atau yang pakai botol gini-gini ada enggak? Enggak ada. Terus cara praktisnya gimana? Bakar. Misik itu dulu dibakar. Aut itu dulu dibakar. Tapi beberapa mereka kemudian mengambil minyaknya. Nah, itu yang kemudian jadi minyak misik. Namun beberapa praktisi ruqyah salah paham. Tidak semua praktisi ruqyah itu salah, tapi ini salah paham. Kalau ada orang bakar kemenyan dianggap ngasih makan ke jin. Syirik loh, syirik dari mana lagi? Khurafat apa lagi? Nabi tidak pernah mengatakan asap itu, asap kemenyan itu makanannya jin. Yang ada apa hadisnya? Tulang ama ya, yang tulang-tulang daging itu, itu enggak boleh dimakruhkan untuk dimakan. Ya, untuk siapa? Fa innahu ta'amukum minal jin. Itu makanan kalian, makanan ta'amu ikhwanikum minal jin, begitu di hadisnya. Itu makanan saudaramu dari kalangan jin. Jadi Nabi menyebut jin itu saudara kita, Pak. Terus kenapa kita takut sama saudara kita? Nah, ketakutan psikis itu pun tidak syirik. Yang haram itu kalau kita meyakini jin itu berkekuatan menandingi Allah. Nah, itu yang haram, ya. Jadi hal-hal yang tidak syirik jangan dihitung syirik. Hal-hal yang syirik jangan dihitung tidak syirik. Nah, ini yang merumuskan ini ulama ahli akidah bisa memilah-milah itu. Nah, kita lepaskan ya mengenai hadis tadi apa? Allah mengampuni bagi orang yang masuk nisfu Sya'ban kecuali dia syirik. Ada syirik yang tersembunyi namanya riya. Apa ciri-ciri riya? Gampang, Pak. Kita riya apa bukan? Ru'yatul amal. Merasa kita sudah beramal, sedang beramal. Mohon maaf kalau pengurus masjid merasa sok berjasa. Kalau kita yang ikut ngaji ngerasa udah banyak ngaji, udah banyak guru. Harus pakai gamis, kenapa? Biar disebut bermanhaj yang saleh, yang sahih. Berarti bukan karena Allah, tapi biar disebut. Beda nggak? Ya, pakai kopiah kemana-mana, biar disebut ikhwan. Ya, nah, ini nggak juga benar ya? Luruskan niatnya, bukan berkopiahnya yang salah, bukan bergamisnya yang salah. Berjenggot biar disebut ikhwah semanhaj, bukan berjenggot yang salah. Yang salah apa? Niatnya biar disebut. Nah, ini yang disebut riya. Jangankan berpenampilan begitu, sholat pun bisa kena. Maka di dalam Al-Quran dikatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang sholat. Tapi tidak ada ayat fawailul lil ladhina yuqimunas salah, fawailul lil muqimis shalah, celaka bagi orang yang mendirikan sholat, gak ada. Yang ada celaka bagi orang yang musallin, merasa sholat. Itu terjemahan bebasnya, merasa udah sholat. Kalau merasa udah sholat, merasa apa jadinya? Soleh. Kalau udah merasa soleh, merasa suci. Nah, ini yang bahaya, ini riya. Bedanya itu ya. Jadi riya itu merasa beramal. Kalau pengurus masjid
biasanya kalau lagi tengkar tuh pengurus-pengurus tua bilang, ini masjid tanpa saya nggak jadi nih. Tuh, ngungkit-ngungkit amalan. Sum'ah namanya, tapi sum'ah itu buah dari riya. Hati-hati, jangan merusak jasa kita ke masjid dengan ngomong seperti itu. Ya, ini kalau bukan saya yang cariin proposal nggak jadi nih. Stop. Apa kata Nabi? Amal yang sampai kepada Allah, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Yang membangun masjid karena Allah, Allah bangunkan satu istana di surga, baitan fil jannah. Maka yang pernah tengkar-tengkar masalah pengurusan-pengurusan, beresin Pak. Ini kita himbau semua masjid ini. Karena masjid ini mohon maaf, kita belum ada pendidikan khusus mengenai manajemen masjid. Jadi siapa aja yang mau? Akhirnya ya natural, seleksi alam. Ada yang gugur 1-2 ya, yang bertahan yang mau khidmah. Niatkan ke masjid itu khidmah. Apa arti khidmah? Mengabdi. Kalau mengabdi, orang merasa berbuat enggak? Enggak. Kalau mengabdi baper enggak? Suka bawa perasaan enggak? Suka tersinggung enggak? Enggak. Tapi kalau masih suka tersinggungan, berarti belum khidmah. Ya, masih cari muka. Disebut riya, ya. Jadi riya itu syirik khafi, syirik yang halus. Karena dia halus, maka mengobatinya susah. Mengobatinya susah. Ilmunya juga zikir yang halus. Enggak bisa pakai zikir biasa. Lalu yang kedua kata Nabi yang tidak bisa diampuni ini susahban adalah musyahin, orang yang di dalam hatinya ada kebencian, pertengkaran kepada orang. Hari ini orang bertengkar tidak hanya masalah duniawi, tidak masalah ngurus masjid, tapi masalah aliran keagamaan. Saling jelek menjelekkan itu enggak dapat ampunan Pak malam itu. Yang suka ngompor-ngomporin orang supaya benci kelompok lain itu tidak akan dapat ampunan malam itu. Maka wajah mereka tidak bercahaya. Yang suka tahzir mentahzir, wallahi demi Allah, Anda tidak termasuk hadis yang ini, yang dapat ampunan dari Allah. Jelas hadisnya. Allah mengampuni semua hambanya kecuali dua, musyrik dan musyahin. Musyahin yang merusak hubungan silaturahmi. Kita capek-capek mengislah, memperbaiki yang keselio-keselio ini, yang bentrok-bentrok ini, tapi dia malah manas-manasin lagi. Ya. Nah, kita alhamdulillah punya ustadz banyak di daerah kita ya. Nah, semoga itu bisa mempersatukan umat. Bersatu itu bukan berarti sama. Bersatu itu artinya saling menghargai. Amalan kita pasti beda, Pak. Ya. Pasti beda. Karena gurunya beda, lama ngaji beda, pemahamannya beda. Nah, itu mengenai hadis nisfu Sya'ban. Dan perlu diketahui Bapak Sallamakan Allah, nisfu Sya'ban itu malam termulia setelah Lailatul Qadar. Tapi orang kita di sini enggak ngeh itu hari apa, malam apa. Beda Pak, diceritakan oleh Imam Al-Faqihi dalam Akhbaru Makkah. Dia punya kitab Akhbar Makkah. Sanadnya nyambung kepada para sahabat Nabi dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa sahabat dan tabi'in, kalau malam nisfu Sya'ban, perempuan laki-laki tentu sudah ada pemisahannya, mereka iktikaf di masjid semalam penuh. Tidak tidur, kerjanya zikir, 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 zikir sampai subuh. Sampai subuh. Di negeri ini jangankan untuk begitu ngajak sholat jamaah aja susah. Ya. Maka disettinglah oleh beberapa ulama kita yaudah antara maghrib dan isya. Dicarilah yang orang hafal semua, muncullah surat Yasin. Namun mestikah baca Yasin? Enggak. Nabi enggak ada kok hadisnya pakai baca Yasin. Enggak ada, Pak. Tapi bolehkah baca Yasin? Boleh dengan syarat tidak meyakini Nabi baca itu. Cuma ini baca Quran aja. Mengamalkan Al-Quran, utlu ma uhiya ilaik, bacakan yang diwahyukan kepadamu hai Muhammad. Yasin masuk wahyu enggak? Masuk, maka boleh dibaca. Kalau enggak senang, baca Rahman. Enggak sempat, malas buka-buka, qul huwa aja 1000 kali lah, ya. Mulai dari maghrib sampai isya. Atau enggak ada hitungannya, udah baca zikir. Yang penting zikir tauhid. Kenapa? Yang dapat ampunan malam itu yang tidak syirik, maka obatnya qul huwallahu ahad.
Yasin itu ada ayat tauhidnya, ayat penciptaan. Kok ngumpul-ngumpul? Ya mungkin itu bisa silaturahmi, bisa menghilangkan rasa kebencian. Bapak Soleh makan Allah, inilah problemnya umat ini. Kita ngumpul-ngumpulin umat biar islah, biar tenang, tiba-tiba digebukin dengan kata bid'ah, ya. Rame lagi, panas lagi. Yang panas jamaah, ustaz kan paham biasa aja. Karena para ustaz itu sudah mengerti mana yang bid'ah, mana yang tidak bid'ah. Kecuali yang pemahamannya sempit, ya. Jadi malam nisfu Sya'ban itu dimakmurkan bukan hanya ba'da maghrib. Kalau di sini ba'da maghrib doang, Pak, ya. Sampai isya. Ya, lumayanlah. Namun yang tepatnya bagaimana? Seperti diceritakan oleh Imam Al-Faqih dulu, ulama salafus saleh di kalangan sahabat tabi'in, laki perempuan, mereka itikaf di masjid semalam penuh di Makkah. Di Makkah tahu kan? Di Makkah biasa. Bagian perempuan, bagian laki-laki kan sudah ada di Makkah sekarang itu. Dan Makkah, Masjidil Haram itu tempat yang tidak pernah sepi dari orang tawaf dan zikrullah. Kalau berhenti, Pak, di situ zikrullah, kiamat dunia kali ya. Mesti ada setiap saat orang yang zikrullah di situ, meskipun tersembunyi, enggak kelihatan. Kalau enggak, itu porosnya kita, sudah kiblat kita. Mesti ada orang zikir. Kalau enggak di sudut ini, sudut sana, sudut begitu terus. Saya pernah umroh musim habis musim haji, langsung kita berangkat. Sepinya, puas-puasin, cium Hajar Aswad itu bisa. Enggak ada antrian, Pak. Cuma 10 orang. Ya udah tinggal tunggu aja bentar. Pernah begitu enggak? Belum pernah ya. Maka kalau umroh cari ba'da haji. Cuma biasanya izinnya tidak mudah, ya. Baik. Jadi nisfu Sya'ban tahun depan silakan dimakmurkannya lebih. Ada beberapa amalan tidak sahih mengenai nisfu Sya'ban. Contohnya apa? Ada hadis palsu. Hadisnya palsu nih. Man shalla mi'ata raka'atin, yang salat 100 rakaat, baca qul hu di dalamnya sekian kali, maka Allah ampuni dosanya, atau bla 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 bla. Itu semua hadisnya palsu. Ya, ini kok setiap kali saya kesini saya bahas hadis palsu mulu, Pak, ya. Ada apa dengan masjid ini nih? Itu hadis palsu. Jadi karena hadis ini palsu, bukan juga berarti sholat 100 rakaat boleh gak malam itu? 1000 rakaat boleh gak malam itu? Boleh, tapi niatnya bukan meyakini Nabi pernah mengamalkan itu. Kita kan tidak tahu Nabi berapa rakaat setiap malam. Nah, baru masuk ke Ramadan, karena nyambung. Dalam hadis Qiyamul Lail berRamadan, dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini beda kita Syiah dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah nyebut Aisyah pakai radhiyallahu anha. Kalau orang Syiah enggak mau, Pak. Dianggap beliau ini pelacur. Ada bukunya. Masih ada, orangnya masih hidup sekarang. Mereka tulis buku tentang Aisyah, judulnya Fahisyah. Apa arti fahisyah? Perempuan pelacur. Perempuan keji. Teganya mereka mengatakan istri Nabi sebagai perempuan pelacur. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita benar-benar kencang-kencang kalau nyebut nama Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridainya. Ini khas ulama ahli sunnah. Aisyah ditanya, "Kaifa kanat?" Bagaimana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat Nabi atau qiyamul lail Nabi pada malam hari, pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Lalu dijawab oleh beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid an 11 raka'atan fi Ramadan wala fi ghairihi. Hadis ini ada di Bukhari, ada di Muslim. Tidaklah Rasulullah menambah-nambah dari 11 rakaat pada bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Ini solat apa ini? Syukran.
Salat apa itu? Di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Witir apa tarawih? Witir. Ada enggak tarawih bulan selain Ramadan? Jadi sudah sepakat di sini berapa rakaat Ustaz salatnya? 11. 44 apa 22? Oke, ya sudah. Udah benar 22. Cuma rakaatnya kurang banyak. Yang mengeksplor riwayat bahwa para sahabat sholat 20 rakaat, kalau Nabi ada Pak satu hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, gurunya Imam Bukhari dalam kitab Musannaf, disebutkan bahwa Nabi sholat malam Ramadan 20 rakaat, 20 rakaat. Tapi hadis ini dhaif jiddan, sangat lemah. Kenapa? Kata Imam Ibnu Hajar, yukhalif haditha Aisyah radhiyallahu taala anha, karena menyalahi, berbeda dengan hadis Aisyah yang lebih sahih. Apa kata Aisyah? Nabi malam hari Ramadan, luar Ramadan 11 rakaat, tapi di tengahnya ada fala tasal an husnihinna wa tulihinna, jangan kamu tanya panjang dan bagusnya. Kalau kita 20 ngebut, berut, selesai ya. Nabi 11 rakaat lama. Tapi jangan salah juga ya, di Mekah itu selain Masjidil Haram masih banyak masjid yang sholatnya 20 pakai al-hakumat takasur, ada Pak. Coba aja kalau enggak percaya, bulan Ramadan keliling masjid di masjid sekitar Mekah itu ketemu. Namun Masjidil Haram menetapkan berapa takmirnya? Satu malam satu juz 20 rakaat, bukan 11 rakaat. Ini karena ulama kita Indonesia ini sayang sama umat, daripada umat kabur sama jatuh-jatuh pingsan-pingsan, udah 11 rakaat aja. Tapi kalau mau satu juz satu malam dianjurkan 20. Kalau enggak capek berdiri Pak. Sholat tarawih itu, sholat tarawih itu dari kata apa? Raha, yarihu rahatan, beristirahat. Maka sholat tarawih enggak boleh terlalu melelahkan, terlalu lama berdirinya, makruh. Jadi kalau mau tarawihnya sesuai sunnah para sahabat, satu malam satu juz, kembalikan ke zaman Umar 20. Tapi kalau ayatnya pilihan-pilihan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh ustadz dan jamaah, jamaah gimana maunya? 3 ayat deh ustadz gitu ya. Ya karena ustadz kita sayang sama jamaah, udah dikasihnya 3 ayat, 11 rakaat, enak. Enak kan ustadz, karena ustadz gak perlu murojaah banyak-banyak. Kan ustadz kalau mau ngimamin satu juz satu malam, berarti harus murojaah sebelumnya. Murojaah ya, review, mengulang-ulang biar gak salah baca nanti. Ah, bagi masjid yang mau tapi imam hafiznya belum ada, udah kembangin aja mushaf di depan, ada tekniknya, nanti ada yang nunjukinnya. Namun kalau ini masih ragu, jadi perdebatan, sudah boleh berapa rakaat? 11 rakaat. Tapi perlu diingat Pak, Nabi tidak disebutkan sholat terawih 11 rakaat. Itu sholat apa tadi? Sholat witir. Inilah perbedaan ulama jumhur ahlu sunnah, bahkan ijma para sahabat, dengan Syekh Albani. Syekh Albani nulis buku tentang tarawih, lalu mengatakan tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Kita akui Syekh Albani sangat banyak meneliti hadis, tapi Syekh Albani bukan ahli fikih. Kita semua mengakui Pak, kami kalau nulis karya-karya ilmiah mengenai kualitas hadis, ya kita nukil Syekh Albani. Tapi kalau dalam bab hukum fikih, no. Kenapa? Syekh Albani tidak terbukti memahami fikih sesuai dengan fikih ulama-ulama terdahulu. Contoh, ulama salafus saleh membolehkan perempuan pakai emas, Syekh Albani melarang. Bahkan mengatakan, kok Imam Syafi'i ya tajahal, pura-pura enggak tahu nih meriwayat Nabi melarang beberapa perempuan pakai emas.
itu kalaupun ada sudah dihapus, tapi oleh Syekh Albani dibalik, yang dihapus dianggap menghapus. Di kitabnya ada Muzdafaf, maka ramai di Timur Tengah waktu itu mengenai salat tarawih. Syekh Albani nulis di salah satu majalah, waktu itu belum terkenal Syekh Albani ya. Guru saya menceritakan juga masalah ini, bahwa gurunya, guru kami Syekh Ali Mustafa Yaqub, menceritakan tentang Syekh Al-Ansari, ulama Mekah, ulama Saudi, bukan ulama Mekah ya, yang mendiamkan, ulama Saudi diam dengan perkataan Syekh Albani. Apa kata Syekh Albani? Menambahkan tarawih lebih dari 11 sama dengan sholat zuhur 5 rakaat. Bahaya gak tuh perkataan begitu? Terlalu semangat. Kenapa? Beliau baca hadis itu, maka Rasulullah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan lebih dari 11 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Tapi dia fokus di Ramadannya. Padahal itu kata Imam Tirmizi, ini hadis salat witir. Imam Tirmizi murid Imam Bukhari. Lebih keren mereka lah ya. Oleh karena itu ulama salafi Saudi menulis buku, salah satunya Syekh Ansari tadi, mengenai kekeliruan Syekh Albani yang mengatakan apa tadi? Salat tarawih lebih dari 11 itu salah. Gitu ya. Itu kemudian dikritisi ramai. Kami diam bukan karena kami ridho dengan Anda, kami diam, kami tidak kenal Anda pemahamannya dari mana. Ramai Pak, itu salafi Saudi bedalah salafi Syekh Albani. Itu sempat konflik. Ramai. Kenapa? Hatta al-yawm, sampai hari ini, hatta hazil lailah, di Saudi ditetapkan tarawih itu 20 rakaat. Jadi sesama ulama Masjidil Haram itu mereka hormat ke Syekh Albani. Saya tahun 2000 berapa itu ya, kita ke Yordan salat subuh di masjid. Kultumnya tentang tasawuf, tapi nukil hadisnya disohikan oleh Syekh Albani. Nah, gitu. Jadi mereka emang respect kepada Syekh Albani dalam pensahihan hadis, tapi bukan dalam memahami konten isi hadis. Siapa sahabat Nabi yang menginisiasi menghidupkan salat tarawih 20 rakaat? Siapa? Sahabat Nabi Umar ibnul Khattab. Dalam riwayat Imam Malik dan riwayat-riwayat yang lain, Baihaqi dan lain-lain ya, disebutkan bahwa Umar bin Khattab Amirul Mukminin melihat ada orang sholat, ada yang lagi ruku, ada yang sujud, ada yang lagi berdiri, ada yang lagi tidur-tiduran. Beliau kemudian gak senang. Apa kata beliau? Ya Ubay, wahai Ubay bin Ka'ab, sholatlah kamu pimpin orang-orang yang sholatnya gak teratur itu. Jadi dulu setiap bulan Ramadan di zaman Umar, mereka sholat aja di masjid tapi tidak jelas rokaatnya berapa, suka-suka. Maka dibuatlah paket oleh Umar. Cuma ini indikasi, jangan-jangan Nabi dulu pernah sholat 20 rakaat, tapi hadisnya tidak sahih. Nah, yang ini sahihnya Umar, Ubay, Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat semua sholat tarawihnya berapa? 20 rakaat. Ketika semua sudah rapi sholat, Umar patroli. Jadi kadang-kadang karena beliau ini khalifah, beliau suka belusukan Pak, bukan pencitraan. Belusukan, ngecek ini sholatnya gimana di sini, ngecek kemana-mana. Kadang-kadang beliau ikut sholat, kadang-kadang beliau pindah sholat tempat lain. Apa kata beliau? Ni'matil bid'atu hadihi, senikmat-nikmat, sebagus-bagus bid'ah ya ini. Rapi gitu sholatnya, imam ruku, ruku semua. Semenjak saat itulah kata guru kami Syekh Hasan Hitu, tersepakatlah, bukan tersepakat ya, terciptalah sebuah kesepakatan bahwa tarawih itu ya 20 rakaat. Tapi mereka tidak mengatakan mesti 20, boleh kurang, boleh lebih. Cuma itu ijma, namanya ijma sukuti wa fi'li wa qawli, digabung tiga, kesepakatan perbuatan, perkataan dan sukut. Semua ulama sahabat diam.
nggak ada yang mengingkari. Tiba-tiba Syekh Albani mengingkari. Nah, di situ kemudian terjadi perdebatan panjang. Bapak selamatkan Allah, Indonesia dulu semuanya 20 rakaat. Tapi kemudian ulama Indonesia membaca sebuah buku judulnya Subulus Salam. Pernah dengar? Syarah dari Bulughul Maram. Itu Bulughul Maram buku fikih tapi berdasarkan hadis. Dalil-dalil aja, enggak ada penjelasannya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pensyarah Sahih Bukhari. Beliau ini nulis buku Bulughul Maram lalu dijelaskan, dikembangkan isinya oleh Imam Son'ani, tapi Son'ani ini tidak murni Ahlus Sunnah. Dia bermazhab Zaidiyah. Zaidiyah ini disebut Syiah bukan Syiah, disebut Sunnah bukan Sunnah. Kenapa enggak disebut Syiah murni? Karena Syiah yang murni itu mencaci sahabat Nabi. Mereka mengatakan haram mencaci sahabat Nabi. Tapi kalau ditanya, mana yang lebih mulia, Abu Bakar Pak Ali? Dia jawaban siapa? Ali. Nah, ini namanya kelompok Zaidiyah. Namanya Imam Son'ani semasa dengan Muhammad bin Wahab dan kirim-kiriman surat. Saling puji-puji dulu. Beliau memahami hadis yusalli arba'an arba'an summa yusalli salasan. Nabi sholat malam itu 4-4-3. Lalu dibuatlah semenjak saat itu di Indonesia karena kitabnya masuk. Setelah tahun 1800-an kesini masuk kitabnya, muncullah sholat tarawih dengan bentuk yang baru 4-4-3. Sebelumnya tidak ada sejarahnya. Enggak ada sejarahnya, Pak. Kenapa? Nabi bersabda sholatul lail masna masna. Sholat malam itu mesti 2 rakaat. Sekarang kalau pakai tangan aman ya. Kalau dulu kan kita enggak boleh. Kita begini salah. Masna masna 2 rakaat, 2 rakaat. Hadisnya di Sahih Bukhari. Jadi setelah menyebutkan arba'an-arba'an itu diurai di hadis berikut. Arba'an 4-4 itu dibagi 2. Begitu penjelasan hadisnya. Namun kalau ada yang mengamalkan zahir hadis gini gimana Ustaz? Dia sholat 4-4-3. Benar gak? Secara tekstual benar. Tapi mengamalkan hadis bukan hanya tekstual. Hadis itu pemahamannya harus diriwayatkan. Yang meriwayatkan pemahaman siapa? Ahli fikih. Oleh karena itu, jika ahli hadis berbeda pendapat dengan ahli fikih mengenai pemahaman hadis, yang diutamakan ahli fikih. Jika ahli fikih beda dengan ahli hadis mengenai kualitas hadis, yang diutamakan ahli hadis. Itu kaidahnya. Bisa diulangi? Jika ahli hadis beda pendapat dengan ahli fikih mengenai makna hadis, maka yang diutamakan diikuti siapa? Ahli fikih. Jika ahli hadis beda pendapat dengan ahli fikih mengenai kualitas hadis, maka yang diutamakan ahli hadis. Begitu cara menerapkannya. Enggak boleh, hadisnya begini. Berbeda pendapat dengan para ulama ahli fikih, ini kita bentrok. Bisa bentrok, ya. Nah, itu seni-seni kaedah-kaedah dalam memahami hadis-hadis Ramadan. Sampai jam berapa kita, Pak? Sambung lagi pada Isya. Ini udah masuk belum? Belum. Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Nah, ini jarang disebut juga ya. Beliau itu setiap malam ditatangi oleh Jibril. Apa yang beliau lakukan? Setoran Al-Quran. Maka disunnahkan bulan Ramadan kita khatam sebanyak-banyaknya. Riwayat yang sahih, Imam Syafi'i khatam dari subuh sampai maghrib, maghrib sampai subuh. Jadi setiap hari semalam 2 khatam. Mungkin gak? Mungkin. Kalau cara baca cepat,
itu kita bisa khatam satu juz 10 menit, Pak. Udah pernah coba belum? Saya 15 menit, belum putus 10 menit. Waktu kita khataman di Masjidil Haram. 15 menit. Jadi mau deket-deket 10, wah, lewat ya. Bisa enggak? Bisa. Tapi kedengeran sama orang bunyi lebah. Oh, tapi kita jelas, di kepala kita jelas. Imam Syafi'i, karena beliau sering khatam, maka beliau itu setiap Ramadan khatam minimal 60 kali. Maka beliau bisa menghitung berapa jumlah alif dan lam di dalam Al-Quran. Dihitung sama Imam Syafi'i. Masya Allah. Jadi bulan Ramadan, bulan wirid. Bulan selain Ramadan, bulan ngaji. Selain Ramadan, kita satu ayat kita maknai-maknai dalam-dalam. Tapi kalau bulan Ramadan, ngapain? Dibanyak-banyakin kuantitasnya. Jadi kalau boleh disebut, Ramadan itu bulan kuantitas beramalnya harus dinaikin di atas rata-rata. Biasanya malam cuma 3 rakaat, 11 rakaat, sekarang 20 atau 23. Umar bin Abdul Aziz enggak mau kalah. Beliau buat 36 ya rakaat. Insyaallah, ada yang kuat enggak? 36 rakaat, Pak. Boro-boro disebut bid'ah ya. Aneh. Nah, maka di sini nah kita juga harus bijak. Bukan berarti Syekh Albani salah terus. Ya. Benarnya ada juga beberapa. Benarnya ada juga. Daripada nukil orientalis, mending nukil Syekh Albani untuk tradisi hadis. Saya kasih tahu gitu ke mahasiswa yang anti Syekh Albani. Ya, daripada kamu nukil Wensing yang nulis Mu'jamul Fahros sampai mati, Wensing itu orang Belanda, tidak percaya satu hadis itu bersumber dari Nabi. Ngabisin umurnya untuk proyek ngumpulin hadis, tapi sampai mati enggak percaya hadis itu dari Nabi. Mending kita ke Syekh Albani. Kalau tidak ketemu sumber lain gitu ya. Namun kalau antum sudah jatuh cinta ke Syekh Albani, tafadhal. Ya, silakan. Kita la ikrah ya. Enggak ada paksaan. Nah, dalam hal ini kembali ke wirid Nabi. Nabi wiridnya adalah Quran. Dan Imam Syafi'i memahami Nabi wirid Qur'annya dalam sholat. Oleh karena itu Imam Syafi'i khatam 60 kali itu semuanya jam sholat. Ada yang kuat gak? Ada yang kuat gak, Pak? Khatamnya jam sholat, lagi sholat itu khatam. Betapa pahalanya luar biasa. Sholat, baca Qur'an, pahalanya udah gede. Apalagi bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan lalu saya coba buat iktikaf, tapi padat 10 hari terakhir itu kita enggak mikirin dunia lagi. HP nonaktif sampai menjelang 30 menit sebelum berbuka kita bolehkan ya. Kita buat amal, Pak. Rapi semuanya, baca Qur'annya, zikrullah, zikir dominan. Salat ininya, salat itunya, semuanya dominan. 10 hari nikmatnya bukan main. Padahal enggak khatam Quran kita, Pak, 10 hari itu. Nikmatnya bukan main. Saya enggak habis pikir Imam Syafi'i itu 60 kali khatam, betapa nikmatnya dia selama Ramadan. Masih bingung kayaknya, ini nikmat apa sih gitu ya. Karena belum merasakan manisnya Ramadan. Kenapa? Karena amalnya belum disiplin. Orang yang tidak disiplin hidupnya tidak nikmat hidupnya. Begitu juga orang yang tidak disiplin ibadahnya tidak nikmat ibadahnya. Mau nikmat ibadah, disiplin tahajud. Nah, masuk ke bab tahajud. Ada tulisan tahajud di situ ya. Tahajud itu istilah qiyamul lail kalau kita baru bangun. Tapi kalaupun tidak tidur, kita mau qiyamul lail tetap disebut qiyamul lail. Yang dituntut itu qiyamul lail. Nama tahajud tidak tahajud itu lain soal. Kan ada beberapa bapak ibu ini susah tidur. Itu bukan penyakit, Pak. Kata dokter penyakit, biarin. Itu anugerah, sinyal untuk investasi surga. Di saat ada orang tidur kita bangun. Tapi hari ini iblisnya banyak.
kita nggak bisa tidur buka HP, sama aja seumuran kita, seumuran anak-anak, remaja, seumuran di atas 40, 50, 60, sama. Ini yang perang-perang Facebook, perang-perang WA siapa? Mak-mak sama bapak-bapak ya. Oh, di atas umur pensiun. Saya mikir ini mak-mak ini kapan baca Qur'annya? Bapak-bapak ini kapan baca Qur'annya? Debat aja sepanjang waktu. Masalah 0102 gak beres-beres. Gak beres-beres. Kayak mau selesai masalah ini dengan perdebatan mereka. Emang kalau kita menang debat, masalah di dunia selesai? Debat tidak pernah menyelesaikan masalah. Maka saya tidak suka dengar orang debat. Tidak suka acara-acara debat di televisi. Gak suka, Pak. Kita aja debat masalah hadis, gak selesai masalahnya. Walaupun dia benar, kita susah terima. Kita benar, dia susah terima. Karena niatnya sudah gak benar. Pengen mengalahkan orang. Ini yang kemudian menjadi penyakit kalbu. Udah, nanti Ramadan, tinggalkan debat. Mau debat politik, apalagi debat agama. Amalkan yang jelas-jelas. Ikuti ulama kalau tidak tahu dalil. Kalau tahu dalil lebih afdal. Tapi kalaupun tahu dalil, mengertikah cara memahami dalil? Gak tahu juga. Masih disebut taklid, walaupun antum tidak mengaku taklid. Orang yang hari ini mengatakan, saya tahu dalilnya Ustaz. Betul, kamu tahu dalilnya, tapi kamu tidak tahu proses dalil itu. Dalam istilah kami masih disebut taklid. Sudah masuk? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti setelah ini, insyaAllah kalau Allah panjangkan umur kita, kekuatan kita masih ada, kita diskusi. Ya, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.